Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Jadi per malam ini khusus untuk subscriber semua. Ya, terima kasih karena Anda telah menyokong saya daripada tertubuhnya channel Steady Vlog ini. Bukan satu perkara yang mudah. Tanpa sokongan daripada subscriber semua, ya channel ini tidak akan berkembang sehingga ke saat ini. Jadi per malam ini khusus untuk subscriber ataupun para YouTuber pemula yang ingin mencari ataupun mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan subscriber di video ini. Ya, di special video ini saya akan mengungsikan bagaimana cara untuk mendapatkan subscriber. Yang pertama, cara yang pertama adalah promosikan channel Anda melalui Facebook, ya. Dan yang kedua, ya, promosikan channel Anda lewat Instagram, dan juga yang ketiga, promosikan channel Anda di status WhatsApp. Dan juga yang seterusnya, bagaimana untuk menambahkan para subscriber, Anda harus konsisten upload video. Bila Anda melakukan konsisten dalam upload video, jadi sekaligus subscriber ataupun teman-teman Anda, mereka akan cepat-cepat untuk melihat video Anda. Oleh itu, untuk para YouTuber pemula yang sedang mencari the first subscriber, apa yang harus Anda lakukan adalah konsisten membuat video. Dan juga yang seterusnya, bagaimana cara untuk menambahkan subscriber untuk YouTube channel Anda, apa yang harus Anda lakukan adalah ikhlas ataupun genuine, ya, terhadap pekerjaan Anda sebagai seorang content creator. Ya, sebab sebagai seorang content creator, kita sangat memainkan peranan di dalam industri YouTube. Karena kita lewat kita lah mempengaruhi ramai orang di sekeliling kita. Oleh itu, kita harus memiliki hati yang tulus di dalam upload video ke YouTube channel kita. Ya, apabila kita melakukan suatu pekerjaan yang tulus, dan saya percaya subscriber-subscriber kalian akan bertambah. Dan cara untuk menambahkan subscriber yang seterusnya, selalu update info, selalu update perkembangan YouTube channel teman-teman semua di Facebook, di Instagram maupun di status WhatsApp. Ya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menambahkan subscriber adalah kalian harus melihat, kalian harus belajar daripada channel-channel yang lain, ya, bagaimana mereka mengedit, bagaimana mereka membuat sebuah video, dan jadikan video mereka sebagai inspirasi bagi Anda untuk memulakan YouTube channel ataupun membuat video untuk channel Anda. Dan yang seterusnya adalah bagaimana cara untuk menambahkan subscriber. Ini bonus untuk Anda adalah Anda harus membuat kelainan daripada orang yang lain, ya. Jangan sama seperti content creator, Anda harus memiliki keaslian bagi konten Anda semua. Itu saja daripada saya. Saya harap kita akan berjumpa di video yang seterusnya, ya, cara untuk menambahkan subscriber yang seterusnya. Jumpa lagi.